lah ya makan dulu. Makan dulu tadi. Kok enggak berhenti lagi. Suruh sholat dulu. Kita udah nyampe di rest area berapa ini? Saya nggak lihat tadi. Jadi ini kita berhenti untuk sholat maghrib dulu di masjid. Oh, namanya apa? Jadi ini kayaknya masih ada trouble ya, ada yang goyang atau apa gitu. Nanti kita tanya sama kru nih. Oke, jalan lagi jam 18.59 dari rest area 163B. Ya beginilah tan Palembang, masih ada banyak lubang-lubangnya. Kalau buat mobil pribadi mah cukup riskan, tapi kalau buat bus nggak berasa kok. Jam 9 kita sudah sampai di Kayu Agung. Lintas tengah kita keluar dari Kayu Agung menuju Indralaya, Pramuwulih, dan Muara Enim. Oke, kita masih di Tol Trans Sumatera bakal ke Palembang. Nah, sebentar lagi akan sampai di Palembang. Oke, gerbang Tol Keramasan jam 9.35. Oke, masih normal ya, jadwalnya masih masuk, tidak terlambat juga. Kalau dilihat di videonya teman-teman itu memang jam segini ya.
tersendat jalannya, nggak selancar di tol lagi. Nah, kemarin itu kemacetannya itu karena kelangkaan solar juga, banyak truk-truk yang ngantri di SPBU, nggak bisa solar gitulah. Takutnya kita juga, karena ini juga pakai solar, jadi takutnya juga kita kehabisan solar di, mudah-mudahan nggak seperti kemarin lagi. Oke, selamat datang di Lintas Timur. Ternyata perbaikan jalan lagi, di beton ulang jalannya. Simpangan Lingkar Luar Palembang. Nah, waktu balik mudik di Oktober tahun yang lalu, kita lihat di sini lurus terus makan bebek. Ini udah mulai ya, jalannya ngesot karena banyak truk. Ini sekarang jam 10:30, tapi masih rame ya. Oh iya, ini malam minggu ya. Oke, ini ada yang untuk isi solar. Nah, itu ada transport express. Oke, dari indikator di Pak sopir sih masih setengah lagi solar kita masih setengah lagi.
ada yang lempar. Ada yang kena. Ada yang kena enggak? Tapi itu. Lagi enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, kena siapa? Astagfirullahaladzim. Kita lempar. Ini aja pasang, dipasang itunya. Tirainya dipasang aja, pasang. Ini berdarah benar. Astagfirullahaladzim. Ini enggak ada isinya. Pak. Iya. Ya, lempar itu. Astagfirullahaladzim. Mana batunya, Pak? Ini. Batunya ini. Pak. Ada itu enggak Pak tadi? Bet 3K, Pak. Saudara, Pak. Pala ini. Ibunya. Ini. Iya. Masuk celana. Cari klinik aja, Pak. Di malam ntar. Yang mudah-mudahan ada. Dipasang aja, itu tirainya dipasang aja. Baterai. Pecah. Jadinya tuh bola buyar. Ya, tambah buyar dia. Ya, gimana dong? Ter. Ini kan drama. Mas? Ini masuk.
jadi ini kejadian pelemparan batu di dekat Sungai Lilin. Jadi saya duduk di nomor 3 ya, yang dilempar pas di samping saya nomor 4 batunya. Gini. Batunya nembus pecahin kaca, langsung ngenain yang duduk di nomor 5 dan di belakangnya. Alhamdulillah. Dan waktu itu lagi nunduk, lagi beresin kamera karena memori, lagi ganti ke memori, jadi saya kepalanya agak ke depan. Kalau posisi saya lagi sandar, itu kemungkinan bisa kena. Ya, alhamdulillah waktu itu saya lagi nunduk, lagi betulin kamera yang ini, yang awalnya di sana. Untuk korban masih sadar dan lagi dibawa ke RSUD Sungai Lilin. Kita lagi berhenti di sini. Dan kejadiannya sekitar 1 km ke belakang. Pelakunya kita nggak tahu. Saya mau cek dulu kamera yang lagi hidup. Itu adalah kamera yang SWIS ini, yang bisa jadi terekam siapa pelakunya, bisa diungkap